Saudara Lun Khairul Fahmi, penduduk desa Kuta Simboling, kecamatan Singkil, Aceh Singkil, yang dikenal sebagai vokalis band lokal itu, sejak dua pekan terakhir menjadi juragan gulai siput. Khairul sejak usia 4 tahun sudah menjadi yatim. Ia hanya hidup bersama sang bunda. Bermodal suara serak yang dimilikinya, ia menjadi vokalis band. Sayangnya panggilan manggung tidak datang setiap saat. Demi membantu menopang ekonomi keluarga, Khairul bersama temannya Mahmudin mencoba mencari peruntungan baru dengan resep olahan siput yang dipelajarinya dari sang ibu. Hasilnya cukup lumayan, 2 pekan berjualan, pesanan terus datang. Satu porsi gulai siput dijual Rp10.000, sementara bila diantar ke tempat akan dikenakan biaya tambahan menjadi Rp13.000 tiap kemasan yang sebesar mangkok bakso. Siput-siput tersebut ia beli per karung ukuran 40 kilo Rp30.000 dari tetangganya, sehingga usaha yang digelutinya itu secara tidak langsung turut menghidupkan ekonomi warga sekitar yang umumnya pencari siput dan lokan atau kerang sungai. Dari Singkil, Dede Rosadi, Serambi on TV.